Bersama saya, Cikgu Aisyah. Sila like dan subscribe my channel. Kita akan teruskan bab 11 iaitu bintang dan galaksi di alam semesta mengenai kelahiran dan kematian bintang. Bagaimana kelahiran dan kematian bintang berlaku? Bintang sebenarnya sentiasa ada di siang dan juga malam hari. Namun, pada siang hari, bintang tidak kelihatan. Mengapa? Kerana pada siang hari, matahari sangat terang menyebabkan bintang yang lain yang lebih malap tidak kelihatan. Tetapi, apabila pada malam hari tiada matahari, maka bintang lain akan kelihatan. Bintang sebenarnya terbentuk daripada nebula. Nebula mengandungi gas seperti helium dan juga hidrogen serta debu. Ini ialah gambar rajah nebula. Seterusnya, daripada nebula, debu dan gas ini akan ditarik oleh daya tarikan graviti yang sangat kuat membentuk gumpalan seperti gambar rajah ini. Daya tarikan graviti yang sangat kuat akan menyebabkan gumpalan mengecut dan menjadi mampat. Seterusnya, gumpalan menjadi sangat padat, akhirnya membentuk teras. Ini ialah gambar rajah teras. Keempat, suhu dan tekanan yang sangat tinggi di teras menyebabkan tindak balas nuklear berlaku. Apa yang berlaku sewaktu tindak balas nuklear? Hidrogen gas akan bertukar kepada helium gas. Pada waktu ini, banyak tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan seperti gambar rajah ini. Tindak balas nuklear yang berlaku tadi akan menyebabkan teras bersinar dan akhirnya menghasilkan bintang baru yang dinamakan bintang muda. Bintang muda ini akan berkembang membentuk bintang yang sederhana besar seperti matahari atau bintang besar. Ini ialah gambar rajah bintang baru yang telah dihasilkan. Bagaimana kematian bintang berlaku? Seperti yang kita ketahui, bintang menghasilkan banyak haba. Haba ini akan memanaskan lapisan luar teras dan seterusnya akan menyebabkan hidrogen terbakar, bintang seterusnya mengembang. Bintang yang telah mengembang akan kelihatan berwarna merah, dikenali sebagai raksasa merah. Seterusnya, ini ialah gambar rajah raksasa merah. Sekiranya raksasa merah ini tidak membesar, maka ia akan membentuk bintang kerdil putih seperti gambar rajah ini. Jika raksasa merah membesar lagi, ia akan membentuk super raksasa. Seterusnya, letupan yang sangat kuat akan berlaku seperti ini. Letupan yang sangat kuat ini dikenali sebagai supernova. Ianya sangat cerah dan mampu dilihat pada siang hari. Supernova yang berlaku sekiranya bintang asalnya ialah besar, maka bintang neutron akan terbentuk seperti ini. Sekiranya bintang asal adalah super besar, maka lohong hitam akan terbentuk. Gambar rajah ini menunjukkan kitaran bintang secara keseluruhan yang bermula daripada nebula. Nebula ini seterusnya akan membentuk bintang bersaiz sederhana ataupun bintang besar ataupun bintang super besar. Seterusnya, bintang-bintang ini akan berkembang membentuk raksasa merah. Sekiranya raksasa merah ini tidak lagi berkembang, maka kerdil putih akan terbentuk. Sekiranya raksasa merah berkembang, maka super raksasa akan terbentuk, akhirnya menyebabkan supernova. Supernova ini akan berakhir sama ada menjadi bintang neutron ataupun bintang lohong hitam. Apakah ciri-ciri bintang? Terdapat 5 ciri bintang. Yang pertama adalah warna, yang kedua saiz, ketiga jarak, keempat suhu dan akhir sekali kecerahan. Seterusnya, kita lihat perbandingan suhu dan warna bintang. Berdasarkan gambar rajah ini, kita dapat lihat beberapa warna bintang antaranya merah, jingga, kuning dan seterusnya menjadi warna biru. Didapati
Semakin kemerahan warna bintang, semakin rendah suhunya, maka ia adalah bintang yang paling sejuk. Namun, apabila daripada bintang yang berwarna merah bertukar menjadi warna oren atau jingga dan kuning dan menjadi dan terakhir sekali ialah warna biru, maka suhunya semakin meningkat dan seterusnya menjadi bintang yang paling panas, warna biru. Ini ialah gambar rajah bintang dan saiznya bintang neutral star ini. Bintang yang kedua kecil ialah bintang kerdil putih dan seterusnya bintang sederhana besar seperti matahari, bintang raksasa dan akhir sekali adalah bintang super raksasa yang besar sekali. Dan jika kita lihat gambar rajah ini menunjukkan saiz bumi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan saiz bintang kita iaitu matahari. Namun selain matahari, terdapat bintang lain lagi yang lebih besar saiznya seperti bintang Sirius. Ini ialah info tambahan bagi subtopik ini, di mana ini ialah bentuk buruj. Apa itu buruj? Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak-corak tertentu di langit pada waktu malam. Sebenarnya, buruj ini digunakan oleh pelayar dan pengembara pada zaman dahulu dengan menunjukkan arah. Okey, petani pula akan menggunakan buruj untuk menandakan tibanya musim menanam dan menuai. Okey, manakala dari segi ahli astronomi pula, mereka menggunakan bentuk buruj ini untuk mengkaji bintang. Dan sekian, terima kasih.